A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek Pendidikan Islam Tingkatan 2. Murid-murid semua sihat? Diharap kita semua sentiasa berada di bawah naungan kasih sayang Allah dan bersama-sama kita para malaikat yang sentiasa mendoakan kita. Pada hari ini, murid-murid akan bersama Ustazah iaitu Ustazah Siti Rahmah binti Shahbudin daripada Sekolah Menengah Sains Selangor Kuala Lumpur bagi mempelajari satu topik yang sangat menyeronokkan. Topik apa tu Ustazah? Sebelum itu, Ustazah ingin bertanyakan soalan kepada murid-murid semua. Andai murid-murid bijak bistari, sila jawab soalan Ustazah ya. Kita manusia ialah makhluk Allah yang diciptakan daripada tanah. Syaitan pula makhluk Allah yang diciptakan daripada api. Siapakah pula makhluk Allah yang diciptakan daripada cahaya? Siapa? Malaikat. Betul. Subhanallah. Murid-murid Ustazah sememangnya generasi hebat. Kaitannya dengan tajuk kita pada hari ini ialah kita akan mempelajari tajuk ketaatan malaikat dalam bidang akidah pelajaran ke-12. Sebelum kapal kita berlayar lebih jauh, Ustazah nak murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pen untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 2, bolehlah merujuk muka surat 75 hingga 78. Manakala bagi murid-murid yang mempunyai buku rujukan pula, sila lihat tajuk ketaatan malaikat ya. Baiklah, kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat pertama menyatakan maksud beriman kepada malaikat dari segi istilah. Kedua, menyatakan satu dalil nakli kewajipan beriman kepada malaikat. Ketiga, menyatakan tiga nama malaikat beserta tugas mereka. Keempat, menerangkan dua perbezaan antara malaikat dengan manusia. Kelima, menghuraikan dua hikmah beriman kepada malaikat dan menghubungkaitkannya dalam kehidupan. Dan keenam, iaitu yang terakhir, mencadangkan satu cara melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran secara beradab dan istiqomah. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan mengetahui maksud beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat bermaksud yakin bahawa malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan daripada cahaya. Mereka sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melanggar larangannya. Maksudnya, jika ada orang yang berkata malaikat itu tidak wujud atau malaikat itu dicipta daripada angin bukannya cahaya sebab kita tidak pernah melihat malaikat, maka kenyataan sebegini boleh merosakkan akidah dan tidak dikategorikan sebagai beriman kepada malaikat. Na'udzubillahi min zalik.
Murid-murid yang ustazah kasihi sekalian, sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk beriman kepada makhluk Allah yang taat ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakinna al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyyin. Maksudnya, bukankah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu berimannya seseorang kepada Allah, hari akhirat, malaikat dan kitab. Ayat Al-Quran ini dikuatkan lagi dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika baginda ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam tentang iman. Tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini bermaksud, hendaklah kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, para rasul dan hari akhirat, dan beriman dengan ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Daripada dua dalil nakli tadi, jelaslah kepada kita bahawa antara salah satu rukun iman ialah beriman kepada malaikat. Bagi sesiapa yang tidak mempercayai kewujudan malaikat atau tidak mempercayai tugas malaikat yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis, maka rosak akidahnya dan terbatal imannya. Jelas ya murid-murid tentang bagaimana ayat 177 surah Al-Baqarah dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi menjadi dalil bahawa beriman kepada malaikat adalah wajib bagi setiap umat Islam. Baiklah, kita teruskan lagi dengan subtopik nama dan tugas malaikat. Murid-murid, bilangan malaikat sebenarnya tersangatlah banyak. Hanya Allah yang mengetahuinya. Akan tetapi, terdapat 10 nama malaikat beserta tugas-tugas mereka yang harus kita ketahui seperti mana yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jika tak cinta, bagaimana ingin beriman? Jadi, mari kita bertaaruf dengan 10 malaikat ini. Malaikat pertama bernama Malaikat Jibril. Tugasnya ialah menyampaikan wahyu kepada para rasul. Malaikat kedua bernama Mikail yang bertugas mengurus rezeki, menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Malaikat ketiga bernama Israfil yang akan meniup sangkakala apabila tibanya hari kiamat kelak. Malakul Maut adalah malaikat keempat yang wajib kita imani. Malakul Maut adalah gelaran untuk Malaikat Azrail di dalam Al-Quran yang bertugas untuk mencabut nyawa semua makhluk yang bernyawa termasuklah makhluk gaib seperti malaikat dan jin. Malaikat kelima pula bernama Raqib. Tugasnya ialah mencatat amalan baik manusia. Manakala malaikat keenam bernama Atid yang tugasnya berlawanan dengan malaikat Raqib tadi. Malaikat Atid ini mencatat amalan jahat manusia.
Malaikat ketujuh dan kelapan berkongsi tugas yang sama, iaitu menyoal orang yang telah meninggal dunia. Malaikat yang dimaksudkan sudah tentulah murid-murid pernah mendengar namanya, iaitu Malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat kesembilan ialah Malaikat Ridwan yang bertugas menjaga syurga, manakala Malaikat kesepuluh ialah Malaikat Malik yang serius menjaga neraka. Bagi memudahkan murid-murid menghafal kesepuluh nama-nama malaikat ini beserta tugas mereka yang khusus, murid-murid bolehlah sering menyanyikan lagu bertajuk Sepuluh Nama Malaikat, nyanyian kumpulan Nasyid Raihan, agar tidak mudah terkeliru dengan nama malaikat dan tugasnya yang tertentu nanti. Murid-murid, selain daripada 10 tugas khusus malaikat yang ustazah telah sebutkan tadi, terdapat tugasan lain malaikat yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis, iaitu pertama, menanggung arasy. Kedua, mendoakan kesejahteraan dan keampunan kepada orang Islam yang taat. Ketiga, bertasbih kepada Allah. Keempat, menghamparkan sayap kepada orang yang menuntut ilmu. Beruntung kita sebab pada masa ini malaikat sedang memayungi kita kerana kita sedang menuntut ilmu fardu ain yang membawa kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Amin. Tugasan lain malaikat yang terakhir ialah membisikkan kebaikan ke dalam hati manusia. Adapun dalil malaikat membisikkan kebaikan ke hati manusia ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang berbunyi, daripada Umamah Al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namlata fi juhriha wa hatta lihuta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Maksudnya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikat, penduduk langit dan bumi sehingga semut dalam sarang dan ikan semuanya mengajak manusia ke arah kebaikan. Ustazah nak tanya sedikit, pernah tak murid-murid rasa nak menolong seorang tua yang sudah tidak kuat berjalan untuk bergerak atau melintas jalan? Atau pernah tak murid-murid tergerak hati untuk menolong guru yang sedang mengangkat barang yang banyak? Perkara ni selalu berlaku di sekolah kan? Ini sebenarnya adalah bisikan-bisikan kebaikan yang Allah kurniakan kepada kita melalui malaikat-malaikat Allah ini. Alhamdulillah, beruntung kita menjadi makhluk Allah kan, sentiasa dijaga dan sering diselimuti pelbagai kebaikan. Tinggal kita sahaja yang hendak memanfaatkannya ataupun tidak. Ustazah rasa tidak sah jika ustazah tidak beri soalan kuis sebelum kita pergi kepada subtopik seterusnya. Dengarkan soalan ustazah dengan teliti dan pilih jawapan yang paling tepat ya murid-murid. Soalan pertama. Tugas malaikat Mikail ialah apa? A. Menyampaikan wahyu. B. Menguruskan rezeki. C. Meniup sangkakala. D. Mencatat amalan baik. Mana satu ni jawapan yang betul? Jawapannya B. Menguruskan rezeki. Setiap pagi selepas solat subuh, jangan tidur ya murid-murid. Nanti melepas rezeki yang diserahkan oleh malaikat Mikail. Soalan kedua ialah, malaikat Israel bertugas untuk A. Mencatat amalan buruk, B. Menyoal orang yang telah meninggal dunia, C. Menjaga syurga,
D. Mencabut nyawa. Ini malaikat yang digeruni ramai manusia. Apakah tugasnya? Jawapannya ialah D. Mencabut nyawa. Murid-murid pernah dengar tak lagu nasyid? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Ha, lagu tersebut memang sangat sinonim dengan malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Soalan ketiga, malaikat yang bertugas menjaga neraka ialah malaikat apa murid-murid? A. Jibril, B. Israfil, C. Malik, D. Ridwan. Malaikat ni wajahnya lebih serius dan lebih garang daripada malaikat Israel tadi. Jawapannya ialah C. Malaikat Malik. Malaikat yang menjaga syurga apa pula namanya murid-murid? Ya, malaikat Ridwan. Soalan seterusnya. Berikut adalah tugas lain malaikat kecuali A. Membisikkan kebaikan ke hati manusia, B. Menanggung arasy dan berada di sekelilingnya, C. Menghamparkan sayap kepada orang yang melakukan maksiat, D. Sentiasa bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ha, apa dia jawapannya murid-murid? Sudah tentulah jawapannya C. Menghamparkan sayap kepada orang yang melakukan maksiat. Ini bukan tugas malaikat kerana malaikat hanya menghamparkan sayap kepada orang yang menuntut ilmu sahaja. Tahniah dan syabas Ustazah ucapkan kepada murid-murid yang berjaya menjawab semua soalan tadi dengan baik sekali. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat pula perbezaan antara malaikat dengan manusia. Perbezaan antara malaikat dengan manusia ini boleh dikategorikan kepada tiga aspek, iaitu aspek fizikal, aspek sifat dan aspek tanggungjawab. Dari aspek fizikal, perbezaan pertama ialah malaikat dicipta daripada cahaya, manakala manusia dicipta daripada tanah dan air mani. Manusia pertama benar-benar dicipta daripada tanah, iaitu Nabi Adam alaihi salam, manakala kesemua manusia yang lain diciptakan Allah melalui persenyawaan antara ovum dan sperma yang terdapat pada air mani. Penciptaan daripada cahaya ini menyebabkan malaikat boleh bergerak lebih laju daripada bunyi. Jadi, tidak kira di mana pun kita berada, malaikat cepat saja sampai kepada kita. Contohnya, malaikat Raqib, malaikat Atid dan malakul maut. Oleh itu, sentiasalah kita mengisi masa kita dengan ibadah-ibadah dan amalan soleh agar malaikat memenuhkan rekod kehidupan kita dengan perkara-perkara kebaikan. Perbezaan fizikal yang kedua pula ialah malaikat tidak berjantina, manakala manusia ada yang berjantina lelaki dan ada juga yang berjantina perempuan. Manakala perbezaan ketiga ialah malaikat memiliki sayap, manakala manusia tidak mempunyai sayap. Ciri fizikal malaikat yang bersayap ini adalah diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muttafaq alaih yang berbunyi An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ru'a Jibrila lahu 600 janah.
Maksudnya, sesungguhnya Nabi SAW melihat Jibril ada 600 sayap. Masya Allah, hebat sungguh penciptaan malaikat ini ya murid-murid. Makhluk yang dicipta daripada cahaya, bersayap besar dan tidak mempunyai jantina. Ini baru ciptaan Allah. Kalau ciptaannya pun hebat, maka pencipta makhluk-makhluk ini mesti lagi hebat dan maha berkuasa. Murid-murid, perbezaan antara malaikat dengan manusia juga boleh dilihat dari aspek sifat. Dari aspek sifat ini, perbezaan pertama antara malaikat dengan manusia ialah malaikat tidak mempunyai nafsu atau keinginan terhadap sesuatu seperti hendak beli baju baru, hendak berseronok dan lain-lain keinginan. Malaikat tiada perasaan sebegitu. Berlainan dengan manusia, manusia mempunyai hawa nafsu seperti hendak berkahwin, mempunyai hobi, ingin mempunyai tempat tinggal yang besar dan selesa serta lain-lain keinginan lagi. Perbezaan kedua dari aspek sifat ini ialah malaikat tidak makan dan minum, manakala manusia memerlukan makan dan minum. Jika malaikat tidak makan dan minum, perkara itu tidak memudaratkan mereka kerana mereka tidak memerlukannya. Berlainan halnya dengan sifat manusia, jika kita tidak makan dan minum, maka tubuh badan kita akan mendapat kemudaratan. Tetapi janganlah makan dan minum secara berlebihan ya murid-murid, sebab perkara yang dilakukan secara berlebihan dan melampaui batas ini pasti akan memberi kesan negatif kepada kita. Kalau kita makan dan minum dengan banyaknya tanpa kawalan, sudah tentu badan akan mengalami obesiti dan mendapat penyakit-penyakit yang berbahaya. Na'udzubillahi min zalik. Perbezaan sifat yang seterusnya antara malaikat dengan manusia ialah malaikat tidak akan mati sehingga hari kiamat tiba, manakala manusia pasti akan mati jika ajalnya telah tiba. Dari aspek tanggungjawab pula, perbezaan pertama antara malaikat dengan manusia ialah malaikat sentiasa taat kepada perintah Allah dan tidak pernah melanggar larangannya. Berbeza dengan manusia yang rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Manusia ada yang taat dan ada yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbezaan tanggungjawab yang kedua ialah malaikat menjalankan tanggungjawabnya tanpa balasan pahala. Walaupun begitu, malaikat tetap taat menjalankan perintah Allah kepada mereka. Manusia pula akan mendapat pahala atau dosa bagi setiap tindakan yang dilakukan. Jadi, murid-murid, kita hendaklah sentiasa berusaha untuk memenuhkan akaun pahala kita, kerana dengan pahala yang banyaklah kita dapat meraih keredaan Allah dan dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus kelak. Amin. Daripada perbezaan yang kita bincangkan tadi, pernahkah kita terfikir bahawa malaikat yang hebat dan besar itu tidak pernah mengingkari perintah Allah, sedangkan kita, manusia yang tidak sehebat mana ini, terkadang culas daripada mentaati perintahnya, padahal Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian. Tidakkah kita malu dengan malaikat? Kita sepatutnya lebih berusaha lagi agar menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya dengan taat. Astaghfirullahalazim. Semoga Allah memberi kita hidayah yang berpanjangan dan semoga kita semua tergolong dalam kalangan hamba Allah yang taat dan takut melakukan larangannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Murid-murid, setiap makhluk yang Allah ciptakan di langit dan di bumi mempunyai tujuan dan kebaikannya yang tertentu. Begitu juga dengan penciptaan malaikat, yang mana Allah memerintahkan manusia untuk beriman dengan mereka. Jika seseorang tidak beriman kepada malaikat, maka rosak akidahnya dan nerakalah tempat yang layak untuknya. Ayuh kita cuba rungkaikan hikmah di sebalik kewajipan beriman kepada malaikat ini satu persatu.
Hikmah pertama, melalui keimanan terhadap malaikat, kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT kerana menyedari begitu hebatnya Allah yang mampu mencipta malaikat, makhluk yang sangat besar dan taat. Ini membuatkan kita lebih yakin bahawa tiada Tuhan yang berkuasa di dunia ini selain Allah Ta'ala. Hikmah kedua ialah menggalakkan seseorang supaya sentiasa memperbanyak amal soleh kerana yakin bahawa malaikat mencatat segala amalan baik. Isi masa kita dengan perkara-perkara yang berfaedah dan bermanfaat seperti halnya malaikat yang tidak pernah putus beribadah siang dan malam. Hikmah ketiga, dengan beriman kepada malaikat, mampu menambahkan rasa gerun untuk melakukan keburukan kerana yakin bahawa malaikat mencatat segala amalan buruk dan akan dihisap pada hari kiamat. Hikmah beriman kepada malaikat yang keempat ialah menjadikan kita sentiasa berwaspada dalam melakukan sesuatu kerana setiap amalan yang dilakukan akan dicatat oleh malaikat sama ada amalan baik, apatah lagi amalan buruk. Hikmah yang terakhir ialah dengan beriman kepada malaikat ini, kita dapat membentuk peribadi Muslim yang sejati dengan cara melakukan suruhan Allah SWT dan meninggalkan larangannya. Alhamdulillah, insya-Allah murid-murid dapat melihat hikmah dan kebaikan daripada keimanan kita terhadap malaikat ini ya. Sesungguhnya keimanan terhadap malaikat ini mampu membentuk diri kita menjadi Muslim yang taat, berdisiplin dan berakhlak mulia secara istiqomah. Sehubungan dengan itu, Ustazah ingin menilai cara murid-murid semua bertindak kesan daripada keimanan terhadap malaikat ini. Sila jawab soalan Ustazah ini dengan jujur dan seikhlas hati ya. Soalannya, kamu menaiki LRT untuk pergi ke sekolah setiap hari. Pada suatu hari, kamu terlambat bangun dan bergegas menuju ke stesen LRT agar tidak terlambat sampai di sekolah. Apabila sedang membeli tiket LRT, kamu melihat ada seorang ibu mengandung terkial-kial membeli tiket kerana terpaksa mengawasi dua orang anak kecilnya yang sedang berlari-lari. Apakah yang akan kamu lakukan? A. Menawarkan pertolongan untuk menguruskan pembelian tiket LRT mereka walaupun akan terlambat sampai di sekolah, atau B. Bergegas menaiki LRT yang baru sahaja tiba di stesen memandangkan masa semakin suntuk. Mana satu murid-murid yang akan kamu lakukan? Sepatutnya kita akan mengambil langkah A, iaitu menawarkan pertolongan untuk menguruskan pembelian tiket LRT mereka walaupun akan terlambat sampai di sekolah. Sebab pertolongan kita itu adalah sangat-sangat diperlukan oleh ibu mengandung tadi. Jika kita menolongnya, pasti itu akan lebih memudahkan perjalanan mereka. Kita juga akan mendapat pahala sedekah pada pagi hari. Walaupun mungkin akan terlambat sampai di sekolah, tapi perasaan kita menjadi puas kerana dapat menolong orang yang memerlukan. Kita juga tidak boleh mementingkan diri sahaja dan hendaklah yakin segala kebaikan pasti akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Allah akan balas kebaikan tersebut beribu kali ganda. Kebaikan yang kita buat juga pasti mengembirakan hati orang yang menerima kebaikan tersebut. Ini adalah selaras dengan penerapan nilai sivik kegembiraan yang perlu ada dalam diri. Lain kali jangan lewat bangun tau. Baiklah murid-murid, pelayaran kapal ketaatan malaikat kita telah sampai ke pelabuhan. Ustazah mengharapkan murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqomah. Kalau ada sumur di ladang, boleh Ustazah menumpang mandi. Kalau ada yang sudi memandang, boleh Ustazah bersiaran lagi. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ila liqa wa ma'assalama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.